Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bersama kira-kira 200 jemaah menunaikan solat sunat jenazah Ahli Parlimen Paya Besar, Datuk Seri Abdul Manan Ismail di Masjid Al-Hidayah Taman Melawati Kuala Lumpur pagi tadi. Solat sunat jenazah diketuai sendiri oleh anak lelaki tunggal Allahyarham Muhammad Hanan. Jenazah kemudian dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Kampung Kelanggit, Ulu Kelang kira-kira jam 11.30 pagi. Abdul Manan, 70 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Taman Melawati di Kuala Lumpur kira-kira jam 6.45 petang semalam dipercayai akibat serangan jantung. Beliau meninggalkan seorang isteri, Datin Sri Rohizah Ahmad, dan 6 orang anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk Manan tu yang sangat baik. Dia sangat baik dan dia terlalu committed dengan kerja dia. Selagi tak selesai satu kerja, dia tak puas hati. Selalu sebaik, selalu baik dengan orang, dan kita tak boleh cakap, tapi memang dia tersangat sangat baik. Sepanjang dengan saya, memang sangat baik dengan orang ramai, dengan anak cucu dia. Seorang yang penyayang, sangat baik. Bila dah pukul 4:30 tu dia boleh tidur, tapi dia penat, dia tak cukup rehat saya rasa. Dan balik Kuantan, dia masih juga, masih ingat kerja dia. Dia masih pergi jumpa orang Fedra, orang Felda. Sebab dia memang orang selalu committed dengan dia, tugas yang beri dekat dia.